Hai hai hai, video kali ini akan menjelaskan cara mengedit atau mengisi BJT hanya menggunakan HP. Caranya sangat mudah. Yang pertama nih, kalian harus menyiapkan aplikasi Polaris Office yang bisa kalian download di Play Store. Setelah aplikasinya di-download, kalian buka browser di HP kalian masing-masing, lalu ketikkan PDF to Word. Lalu, kalian pilih yang small PDF. Sudah bisa ya? Lanjut. Setelah itu, pilih file BJT-nya dan tunggu sampai proses konversi selesai. Nah, jika sudah selesai, tinggal kalian download file BJT yang sudah dikonversi tersebut. Untuk cara editnya, silahkan kalian buka file BJT yang sudah dikonversi tadi menggunakan aplikasi Polaris Office. Klik bagian edit yang ada di bagian pojok kanan atas. Tinggal kalian isi bagian-bagian seperti nama kalian, kode mata kuliah, dan lain-lain. Jika sudah selesai diisi, tinggal di-save. Jangan lupa diisi dengan benar ya, agar tidak terjadi masalah nantinya. Sudah paham kan? Oke, untuk video-video terkait UT lainnya, silakan cek video sebelumnya di channel ini.